السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وهي أمة منوسية، wahai yang merasa manusia, aku wasiatkan kepada diriku sendiri dan kepada semua yang merasa manusia agar bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di sebagian ayat dalam Al-Quranul Karim, Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu taqu, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini lebih spesial. Panggilan ini untuk manusia-manusia pilihan. Allah mengatakan, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibbati fillah, kalau kita melihat perilaku banyak manusia dari sejak tadi pagi kita berangkat ke tempat kerja kita, kita melihat bagaimana mobil-mobil berlalu, motor-motor ramai dan padat di lampu merah. Pernahkah kita bertanya, mereka mau kemana? Apa sebenarnya yang mereka kejar, yang membuat mereka meninggalkan rumah mereka, meninggalkan kasur mereka, meninggalkan istri dan anak-anak mereka, seakan-akan mereka akan hidup kekal dan abadi. Bekerja, kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki, setiap hari seperti itu. Hibati fillah, padahal kita sudah divonis mati. Sudah turun itu vonis mati. Kita hanya menunggu kapan kita dieksekusi. Semuanya. Allah mengatakan kepada Nabi, manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, manusia termulia yang Allah cintai dan Allah banggakan. Allah mengatakan kepada beliau, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad alaika salatu wassalam ya Rasulullah, engkau sudah divonis mati, engkau mayit yang berjalan di muka bumi. Wa innahum, tuh manusia-manusia yang sedang berjalan di muka bumi, yang mungkin sedang sibuk dengan pekerjaannya, yang mungkin sedang berada di atas motornya, yang mungkin sedang asik menikmati makanannya, mayitun, semuanya bakal mati. Lalu apa yang kita cari?
hampir setiap hari kita mendengar pengumuman fulan telah meninggal dunia. Fulan bin fulan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita kaget. Kalau tuh orang kita kenal, kalau kemarin tuh orang masih makan bersama kita, kita berpikir, ya Allah, bukankah dia yang sehat, yang kemarin makan bersama kita, yang kemarin olahraga bersama kita, yang mungkin kemarin sedang mengurus surat-surat motornya, surat-surat mobilnya, hari ini dia meninggal dunia. Gak perlu kaget kita jangan, karena suatu saat yang akan diumumkan di sana adalah nama kita. Kita hanya nunggu waktu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau kita bicara pribadi, kita ingin hidup lebih panjang. Tapi tunjukkan kepadaku, mana orang yang umur 100 tahun? Adakah yang hidup 200 tahun? Sebagian orang bangun istana, bangun rumah yang megah, yang mungkin bertahan untuk ratusan tahun. Kita bisa melihat rumah-rumah sisa bangunan Belanda. Kemana yang membangunnya? Kemana yang bekerja membinanya? Kemana yang pernah menempatinya? Rumah yang kita bangun, kendaraan yang kita miliki, suatu saat akan berpindah tangan. Jangan bicara rumah kita, jangan bicara kendaraan kita, bumi yang kita tempati, yang kita melihat orang berjalan di atasnya merasa aman. Mereka bisa mengerjakan aktivitas mereka semau mereka. Tapi kata Allah Jalla Jalaluh, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasduru an nas ashtatan liyuraw a'malahum فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Ketika bumi ini digoncangkan, antum akan melihat masjid tempat kita sholat, gedung-gedung yang hebat, yang tinggi, yang dibangun oleh manusia akan hancur. Bayi-bayi pun akan beruban pada waktu hari itu. Kita bisa melihat tatkala terjadi gempa sedikit, gempa 5 menit, kemana kita akan kabur? Antum tidak akan mengambil motor antum, kita tidak akan memikirkan mobil kita, kita tidak akan berpikir tentang HP kita, apapun yang ada di rumah kita. Kita akan berlari meninggalkan semua itu untuk menyelamatkan diri kita, dan kita pun akan mati. Kemana engkau hendak menyelamatkan dirimu? Wa akhrajatil ardu athqala, bumi ini akan memuntahkan yang ada di dalam perutnya, akan memuntahkan ribuan miliaran manusia yang telah mati. Mereka akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tak berpakaian, tak membawa harta sedikit pun, tidak alas kaki yang dipakai. Mereka digiring ke padang mahsyar. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, talfidul ard au taqiul ardu aflada kabidiha, bumi akan memuntahkan isi hatinya. Dia akan memuntahkan emas-emas sebesar pilar, perak sebesar pilar. Ketika manusia dibangkitkan dari kuburannya, dia melihat sebuah pilar terbuat dari emas yang besar, yang kalau dalam kehidupan dunia dia akan siap bertarung untuk mendapatkannya.
Dia mendatangi itu pilar dari emas. Dia mengatakan, fika qataltu, gara-gara engkau aku membunuh manusia. Antum bisa lihat begal-begal yang terjadi. Apa sih yang mereka cari? Seorang kakak membunuh adiknya. Silaturahim putus gara-gara harta. Datang orang melihat itu emas teronggokkan seperti itu. Fika qata'tu rahimi, gara-gara engkau aku putuskan rahimku. Datang pencuri mengatakan, fika quti'at yadi, gara-gara engkau tanganku diputus. Apakah mereka mengambil emas itu? Apakah mereka bawa menuju ke padang mahsyar? Ditinggal itu emas, jemaah. Karena pada hari itu, yauma la yanfa'u mal wala banun, harta tiada guna, anak enggak bermanfaat, selesai. Kehidupan ini akan berakhir, jemaah. Semua akan rata dengan tanah. Manusia hanya akan membawa amal perbuatannya. Mereka akan menuju ke padang mahsyar untuk disidang. Tapi mungkin sebagian di antara kita enggak beriman. Enggak percaya kalau bumi ini akan hancur. Enggak yakin kalau dia akan mati. Suatu hal yang menakjubkan. Hanya amal yang engkau akan bawa. Ketika engkau dibawa oleh para pemanggul jenazah, ketika diletakkan di atas sana, rumahmu tidak engkau bawa, mobilmu, hartamu engkau tinggal, engkau akan berteriak di dalam keranda tersebut. Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku ke tempatku sana. Dunia ini bukan tempat tinggal, jemaah. Bukan. Tunjukkan kepadaku, mana orang-orang kaya, mana penguasa-penguasa yang kekal dan abadi. Gak ada, jemaah. Semua mati. Mau presiden, mati. Adapun kalau engkau bukan orang yang baik, maka di atas keranda itu engkau akan berteriak mengatakan, ya wailaha, aina yadhabuna biha, mau dibawa kemana aku ini, mau dibawa kemana aku ini. Karena sejatinya kita tidak pernah mempersiapkan diri untuk liang lahat yang hanya 1x2 meter, yang kita melihat, kita membawa saudara kita, kita bawa orang tua kita, kita bawa ibu kita, kita bawa teman kita, semua berakhir di sana. Sebesar apapun rumah yang dia miliki, sekaya apapun harta yang dia kumpulkan, akan berakhir ke satu tempat. Dan yang akan menemani kita di sana, satu, amal perbuatan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil mu'minin wal mu'minat فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى. أما بعد، أحبتي في الله، kalau umur kita hanya 70 tahun di muka bumi ini, kita kerja capek-capek. Dari jam 6 sampai jam 3 sampai jam 4. Jarang ketemu keluarga. Untuk yang 70 tahun, kita bersungguh-sungguh. Apa kata Allah tentang hari akhir? Wa inna yauman 'inda rabbik ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari, jemaah, satu hari di sisi Allah kelak nanti, itu kehidupan kita di hari akhir, satu hari sama dengan 1000 tahun dari kehidupan kita. Lalu kita enggak bersungguh-sungguh untuk yang satu hari sama dengan 1000 tahun.
Hayati fillah. Hanya ada dua kelompok manusia nanti. Sebagian di surga dan sebagian di neraka. Allah bercerita, wa nada ashabul jannah ashaban nar. Kelak nanti penghuni surga akan menyeru penghuni neraka. Ketika semua sudah diputuskan, mereka mengatakan, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Kita ni sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami. Kita disuruh sholat, kita disuruh ibadah, kita disuruh bangun malam, kita lakukan semua itu dengan janji Allah akan berikan. Dan kita sudah temukan janji itu. Sungai-sungai yang mengalir, taman-taman yang indah, tidak ada kelelahan, tidak ada kecapean, semua yang diinginkan jiwa didapatkan di sana. Kita sudah dapatkan itu. Lalu penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, fahal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa? Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian kepada kalian dengan benar? Apa kata penghuni neraka? Qalu na'am. Iya. Semua sudah kita dapatkan. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullah ala zalimin. Ada yang menyuruh laknat Allah buat orang-orang yang zalim. Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu sholat 5 waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat? Subuh dipanggil hayya ala sholat, hayya ala falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian. Tapi tatkala engkau datang menuju rumah Allah, engkau langkahkan kakimu menuju rumah Allah, engkau angkat tanganmu mengatakan Allahu Akbar, engkau menuju kesuksesan yang sebenarnya. Di hari Jumat, hari Jumat kita masih melihat manusia-manusia yang menjadikan agamanya senda gurau dan permainan buat mereka. Penghuni neraka kelak akan menyeru penghuni surga kembali. Apa yang mereka inginkan dari penghuni surga? Allah mengatakan, wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidhu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Mereka berteriak minta air jamaah, tolong kasih kita air atau apa saja yang Allah berikan kepada kalian. Lalu apa kata penghuni surga? Anak menyeru bapaknya yang di surga. Mungkin bapak menyeru anaknya yang di surga. Mungkin teman menyeru temannya di surga. Mereka mengatakan, inna Allah harramahuma alal kafirin. Nggak ada. Itu diharamkan atas orang-orang kafir. Atas mereka yang selama hidup zalim kepada dirinya. Tidak tahu terima kasih. Tidak pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dari mana kita bisa menghirup udara ini? Siapa yang membuat jantung kita berdetak? Siapa yang memiliki kita bisa melihat? Kita sibuk berterima kasih kepada manusia yang membantu kita. Tapi sama Allah.
Maka diharamkan semua itu je. Apa kata Allah? Alladzina takhadu dinahum lahwa wa la'iba. Mereka menjadikan agama itu bahan olok-olokan. Senda gurau diremehkan sama mereka. Wa gharrathumul hayatud dunya. Dia tertipu dengan kehidupan dunia. Seakan-akan kita serius hidup di dunia. Semua main-main kehidupan dunia ini jemaah. Kita ingat di tempat terlaknat. Bumi ini tempat terkutuk jemaah. Apapun yang kau sentuh akan sirna dalam kehidupan ini. Ingat bapa kita Nabi Adam AS diturunkan ke bumi karena dihukum karena dosa yang dia lakukan. Kemudian kita berharap untuk bersenang-senang di tempat ini. Sadarlah untuk segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bawa bekalmu sebanyak-banyaknya. Persiapkan dirimu untuk menghadapi hari penyesalan yang sangat besar nanti. Sudah saatnya Jumat kita hadir sebelum khatib naik mimbar. Apa yang kau kerjakan jemaah? Berapa kali kau dengarkan ceramah agama? Tiap hari? Sejumat sekali telat datang. Wallahi. Malaikat ketika khatib naik mimbar tutup bukunya. Selesai sudah. Tapi memang kita menjadikan agama kita bahan olok-olokan. Sebagian beranggapan agama memberatkanku. Padahal Allah menurunkan Al-Quran. Rahmat. Kasih sayang buat kita. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat. Harinya bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka perbanyak kita solawat buat Nabi. Isi waktu kita untuk bersolat buat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Allah pun bersolawat buat nabinya. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين اللهم أنزل علينا الغيث اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.